Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya M. Imron pribadi, tetap di channel vlog Marifat Bisnis. Kali ini menyajikan sebuah produk dari Marifat Bisnis, yaitu mangkok. Mangkok kayu mahuni. Mangkok kayu mahuni ini dibuat berbagai macam ukuran ya. Ini ada ukuran 6-8, 9, 10 sampai ke 30. Paling besar kita buat 30 sesuai dengan permintaan pasar yang laku. Seperti biasa, produk ini kami jual di Bukalapak, di Tokopedia, di Shopee, di marketplace Marifat Bisnis, juga melalui WA Bisnis, Telegram dan lain-lain. Semua dari YouTube ini juga, dan ada juga di Blogspot. Seperti biasa, kami juga melayani reseller, dropshipper, juga investasi marketing yang berbasis rumah galeri. Nah, produk ini hasil produksi daripada tim Marifat Bisnis di berbagai tempat ya, termasuk kita menjalin kemitraan yang ada di Banyuwangi, Situbondo, dan Blitar, dan beberapa kota. Tetapi juga diproduksi di tim Marifat Bisnis sendiri. Kami melayani untuk segala kebutuhan ekspor, untuk impor, segala ekspor ya, segala partai besar dengan berbagai kualitas. Harga tentu kami sangat kami jual sangat terjangkau, dan ini ya sesuai dengan permintaan, bisa kualitas biasa, kualitas medium, atau kualitas premium dengan food grade dan seterusnya. Jadi memang baik custom. Jika berminat silahkan untuk beli eceran di Bukalapak, di Tokopedia, di Shopee yang banyak dilakukan oleh teman-teman. Dan juga yang paling biasanya kalau sudah partai besar itu langsung japri lewat WA atau datang ke tempat kami untuk melakukan negosiasi. Produk ini dibuat dari kayu mahuni pilihan kerjasama dengan perhutani yang ada di sekitar Jember. Tentu kualitas produknya seperti di awal saya katakan, ini berbagai macam kualitas. Untuk reseller, kami juga merasani reseller-reseller yang ada di Shopee, di Bukalapak, dan Tokopedia. Kadang-kadang teman-teman juga mengambil foto-foto dari lapak kami yang tidak di watermark. Tetapi kalau mau lebih bagus sebenarnya memotret sendiri sebagai reseller investasi. Sehingga peluang reseller investasi sudah ada di YouTube channel saya ini. Juga ada di podcast, bisa diikutin. Oke, terima kasih. Itulah penjelasan singkat tentang produk mangkok dari kayu mahuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.